Welcome back to Cak Hedi Channel. Di episode kali ini, Cak Hedi Channel akan memutari Gelora Delta Sidoarjo, guys. Tempatnya di pusat kota Sidoarjo. Dan hari ini adalah hari Minggu pagi dan cuacanya cukup cerah. Dan kali ini saya akan mencoba untuk meliput gimana sih sisi luar dari Gelora Delta Sidoarjo ini. Baik, jangan kemana-mana dan tetap di Cak Hedi Channel. Kita mulai dari sisi timur stadion, guys. Karena pintu masuknya ada di sisi timur stadion. Dan kondisinya terpantau ramai karena banyak orang-orang yang berolahraga, jogging, maupun bermain-main di sini. Oke guys, kita akan mendekat ke arah stadion. Itu adalah tembok sisi luar dari sisi timur dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Gelora Delta Sidoarjo ini adalah markas dari Deltras FC atau klub sepak bola kebanggaan arek-arek Sidoarjo. Tapi juga sesekali dipakai oleh event-event dari PSSI maupun kandang dari Timnas Indonesia, guys. Dan biasanya juga klub tetangga Persebaya Surabaya juga sering mencoba atau menggunakan stadion ini. Stadion ini mempunyai kapasitas 35.000 penonton. Dan juga ini adalah saksi dari keberhasilan Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF pada era Evan Dimas dan kawan-kawan, guys. Dan ini adalah sisi dari utara stadion. Dan kita akan menuju ke sisi barat atau di sisi VIP Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Di sini banyak pepohonan yang rindang sehingga banyak masyarakat Sidoarjo untuk menggunakan Gelora Delta Sidoarjo ini untuk tempat favorit untuk jogging ataupun olahraga. Dan ini adalah sisi barat dari stadion. Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kita lihat. Biasanya kalau ada pertandingan, di sinilah tempat parkir bis para pemain ataupun official klub tertentu, guys. Sekali lagi, ini adalah stadion langganan PSSI selain Jakarta untuk mengadakan pertandingan-pertandingan Timnas Nasional Indonesia. Ini dia sisi luar dari Gelora Delta Sidoarjo, sisi baratnya atau sisi VIP-nya. Dan kita akan lanjut ke sisi bagian selatan dari stadion. Di sini sering sekali dijadikan untuk berkumpul para pemuda-pemudi maupun keluarga-keluarga yang ada sekitaran kota untuk mampir sejenak untuk makan di pinggiran stadion karena banyak sekali pedagang makanan juga di sana. Dan juga ada minimarketnya juga, guys, di sisi selatan dari stadion, yaitu Alfamart. Jadi apabila Anda lagi berkunjung di Sidoarjo lalu mampir ke GOR, gak usah khawatir untuk membeli sesuatu karena di sana juga ada minimarketnya. Tak terasa kita udah mau nyampe sisi timur lagi, guys. Karena awal tadi kita ada di sisi timur, kita berputar 360 derajat dan kini kita telah kembali ke sisi timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo lagi, guys. Di sisi timur ini jelas lebih banyak lagi para pedagangnya, guys, karena akses jalan masuk ataupun keluar ada di sisi timur stadion. Jadi tidak heran kalau di sisi timur ini lebih banyak lagi pedagangnya dan lebih banyak lagi orang-orang yang berkumpulnya dan juga parkiran motor atau mobilnya, guys. Di atas saya itu adalah papan skor dari stadion, guys. Jadi itu adalah papan skornya, bisa dilihat dari luar. Dan di depan saya itu ada gedung kuning. Gedung kuning itu adalah tempat biasanya dipakai untuk
basket ataupun event-event yang lainnya guys. Dan di situ ada distro dari Daltras FC, karena stadion ini sejatinya adalah tempat atau markas dari Daltras FC. Dan di sini adalah jalan kita pada saat masuk tadi, dan di sini pula jalan kita untuk keluar stadion. Di depan saya itu ada satu gedung lagi, itu adalah kolam renang dari GOR guys. Jadi Gelora Delta ini selain stadion sepak bola, ada juga tempat untuk berenangnya. Demikian review dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Jangan lupa klik subscribe dan tonton terus video-video dari Cak Hedi channel lainnya. Saya Cak Hedi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.